A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia para wisudawan dari tingkat SMA dan juga SMK Darut Tauhid Boarding School. Selamat datang dalam acara Wisuda SMA dan SMK Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin tahun ajaran 2021-2022. Ada tiga kata kunci. Pertama adalah bertauhid. Yang kedua adalah berakhlak. Yang ketiga adalah bermanfaat. Pesan saya satu, jaga nama baik, jaga saudara sholat berjamaah, dan jaga nama tubuh. Yang terakhir adalah jaga nama. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. From deep of my heart, from all of my heart, and from all of our heart, please, please, please forgive us. Ahabuna ilallah, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak manfaat. Khairun nas, orang yang paling baik, paling sukses adalah orang. Jadi kita tidak perlu ingin disebut sebagai orang kaya, orang pintar, orang sukses, tidak penting. Yang penting hidup kita bermanfaat. Kami bersyukur anak kami bernama Anissa telah lulus dengan baik. Tetap dijaga semua amalan yang udah kita dapat di sekolah di SMK Darut Tauhid ini. Apa buat sebuah kenangan terakhir di wisuda ini, bangga kayak gitu. Alhamdulillah hari ini telah berlangsung wisuda SMA SMK Darut Tauhid yang berjumlah 270 dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan sangat lancar sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama panitia yang telah berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan wisuda ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada para orang tua yang telah hadir, telah memeriahkan dengan kehadirannya tanpa ada yang berhalangan. Alhamdulillah, ya, sehingga bisa ikut meramaikan kegiatan wisuda ini. Dan yang terakhir adalah terima kasih kepada para jajaran manajemen, Dikdasmen, dan Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin untuk dukungan doanya sehingga kegiatan wisuda ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.